أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما عليما. اللهم افتح علينا حبتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Kita akan sambung ayat yang ketujuh kan? Tujuh eh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. صدق الله العظيم. Baik, ayat yang ke-6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عِذَابُ جَهَنَّمُ. Dan untuk orang-orang yang mereka telah ingkar ataupun kufur dengan Tuhan mereka, عَذَابُ جَهَنَّمُ, azab neraka jahannam. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, dan seburuk-buruk tempat kembali. Semula, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Wa dan lilladzi, untuk orang-orang yang kafaru, mereka telah kufur ataupun ingkar, bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, adzabu jahannam, azab neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Baik. Sambungannya, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ayat berapa? Ayat 8 eh? 7. Baik, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Baik, kita baru ada, kita ada membincangkan apa-apa tajuk baru tak minggu lepas? Seingat saya kita ada bincang tentang MMS nya. Tak apalah, nanti kemudian kalau kita bertemu dengan lain-lain perkataan yang MMS, saya akan ulang balik eh. Oh, ada yang minta saya bawa muka surat 16 eh. Ada tak? Saya terlupa bawa minggu ni.
Baik. Okey, nanti siapa-siapa yang tak ada dalam buku dia, tak ada muka surat 16 eh. Siapa yang tak dapat lagi muka surat 16? Tak ada eh. Okey, nanti tak apa. Lepaskanlah nanti. Siapa yang tak ada muka surat 16 tu boleh pulangkan balik pada saya. Nanti saya akan buat, saya akan tambah balik eh yang tak ada. Yang tak ada muka surat 16 nanti yang belum ditambah lagi daripada awal hari tu, pulangkan bukunya pada saya lepas kelas ni. Nanti minggu depan saya bawa, saya akan masukkan eh muka surat 16. Tertinggal. Selepas tu pun saya pergi beberapa kali lah ke tempat yang sama photo set. Memang rupanya kat situ memang dia suka tertinggal muka surat. Kena check balik lepas-lepas photo set tu, kena check balik sebelum dia apa, dia binding tu kena check. Baik. Okey, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Perkataan pertama yang popular. Apa? Ma makna idza? Apa makna dia? Apabila berkait dengan masa ke tempat, maka dipanggil zaraf zaman. Dan idza juga adalah isim syarat. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan kena cari ayat syarat dulu. Baru cari ayat jawab. Ayat syarat ni ayat tergantung. Ayat jawab ayat pelengkap. Apabila disuruh untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, tergantung ayat tu. Apa ayat pelengkapnya? Bersegeralah untuk mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Itu adalah ayat pelengkap. Apabila telah selesai solat Jumaat, tergantung ayatnya. Apa ayat pelengkap dia? Bertebaranlah dan carilah rezeki di atas muka bumi Allah. Itu ayat pelengkap. Apabila telah datang bantuan pertolongan Allah dan kemenangan, ayat tergantung. Idza ja'a nasrullah wal fath. Ayat pelengkap dia, fasabbih, maka bertasbihlah oleh engkau. Dah datang kemenangan, kena bertasbih, memuji Allah. Itu ayat pelengkap. Baik. Lagi perkataan yang popular, fi haraf jarha dhamir. Sami'u. Ini biasa ni. Apa makna sami'? Mendengar eh. Jangan terjemah dulu. Kita tahulah makna dia berdengar, tapi mereka ke, kami ke, dia ke mendengar, nanti kita sama-sama bincangkan. Laha. La haraf jarha dhamir. Syahid. Ada orang nama Syahid? Tak ada eh. Okey. Kemudian apa lagi yang popular? Wang. Haraf apa? Haraf ataf. Waw ada berapa makna? Waw ada pada permulaan. Kalau berada pada permulaan dipanggil haraf istinaf. Kalau kita terjemah dan untuk sambung, dipanggil haraf ataf. Ada juga terjemahannya dalam keadaan, wal hal, pada hal, sedangkan. Yang ini dipanggil apa nama dia? Wawul hal, untuk menunjukkan keadaan. Kadang-kadang ada juga terjemahan untuk waw ini, terjemahan dia demi. Yang ini dipanggil qasam. Qasam ni maksudnya sumpah di bawah haraf taukid eh. Di bawah tajuk haraf taukid, tapi lebih tepat lagi orang Arab tak sebut waw itu waw haraf taukid, disebut waw qasam, sumpah. Dan yang terakhir terjemahannya bersama. Yang ini dipanggil waw
Ma'iyah. Ini ada lima eh. Satu, mula, satu dan dalam keadaan, sedangkan, padahal, walhal, demi ataupun bersama. Baik, yang popular mana? Yang popular yang ada dalam diagram mana pingbi? Haraf istiqnaf, haraf ataf dengan haraf taukid ni kosam eh. Yang dua ni tak popular. Baik, jadi waw kat sini waw yang mana? Tak tahu. Waw di dalam ayat ini ialah wawul hal, untuk menunjukkan keadaan. Wawul hal, orang Melayu sebut wal hal. Wawul hal, waw yang menunjukkan keadaan. Macam mana nak tahu dia tu haraf atau ke, haraf istiqnaf ke, wawul hal ke? Macam mana? Ya? Yeah? Tengok-tengok aja. Untuk permulaan ini, tuan-tuan dan puan-puan, belum ada lagi lah kemahiran untuk tahu wawul hal. Kalau waw ataf dengan istiqnaf ni tenang, ataf sambung, kalau istiqnaf permulaan. Tapi wawul hal ni memang kena merujuk ke dalam tafsir, rujukan-rujukan Arab, baru bila kita boleh tahu dia tu wawul hal ataupun bukan. Baik, yang kita biasa yang ni istiqnaf, bila ada permulaan mula dengan waw, maka itu adalah waw istiqnaf. Kalau berada di tengah-tengah ayat, nak sambung dan terjemah dia dan, maka ini adalah haraf ataf. Kalau kita terjemah dalam keadaan, walhal, padahal, sedangkan, maka dia adalah wawul hal, macam dalam ayat kita yang ini. Dan kadang-kadang kita terjemah demi, yang ini sumpah, orang Melayu pun biasa sebut. Kita kalau sumpah sebut apa? Tak biasa sumpah? Tak biasa ya? Contohnya kalau orang ada kena, ada orang kata, kamu mana ni janji semalam nak datang, tak datang pun tunggu sampai ni. Lepas tu kita kata kita datang. Lepas tu orang tu tak percaya juga. Kita kata apa? Oh sumpah. Sumpah saya datang ya. Oh ya, oh, tak pernah ya. Okey, tak apalah. Kalau kita nak mempertahankan diri, antaranya kita nak menegaskan ayat, kita sebutlah wallahi. Wallahi, demi Allah, wallahi. Kalau dulu budak-budak, wallahi, alif, lam, lam, ha. Itu budak-budak, tak tahulah zaman sekarang ni ada lagi ke tak istilah tu. Wallahi, alif, lam, lam, ha. Lepas tu nak duduk, dia buat alif, lam, lam, ha kat kursi ni, tak boleh duduk dah. Macam-macam eh, budak-budak, sama saya dululah. Baik. Okey, untuk sumpah, wallahi, demi Allah, dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, watin, demi buah tin, wazaitun, demi buah zaitun, watur, demi gunung Tur Sina, wasyamsi, demi matahari. Jadi kalau kita nak kenal waw haraf yang digunakan untuk sumpah ni, istiqnaf permulaan, permulaan ayat. Tapi kalau yang sumpah ini selalunya ada dekat mana? Awal surah. Kalau istiqnaf, awal ayat, permulaan ayat. Yang ini bukan permulaan ayat, permulaan surah. Wal asri, wad duha, wat tin, wat tur, was syamsi, wan najmi, wal laili. Ha, itu semua demi, 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 demi eh. Ha, jangan semedang jumpa waw je dan. Ada terjemah demi, ada terjemah dalam keadaan. Dan yang terakhir ini kalau tak tahu tak apa, sebab ini memang jarang-jarang jumpa. Setakat saya pernah mengajar yang paling lama kelas saya, tak pernah lagi dalam ayat Al-Quran saya jumpa yang ada kaitan dengan waw yang memberi makna bersama. Contoh bahasa Arab dia, saya terjemahkan, aku berjalan bersama aliran sungai Nil. Ada waw eh. Dalam bahasa, sebutan bahasa Arab je, sirtu, sirtu ni aku berjalan. Wan nil, wa tu bukan dan.
Aku berjalan bersama aliran sungai Nil. Dia bukan yang betul-betul bersama ni. Jalan dengan kawan-kawan tak guna waw yang ni. Dia guna ma'a. Ma'a bersama eh. Baik. Tapi ini berjalan yang bukan... Dia sama-sama jalan dengan dengan sungai itu ke? Ah, yalah, jalan tepi sungai ikut aliran sungai itu kan? Okey. Adakah dia laju, dia jalan sama sama dengan aliran sungai itu laju dia? Ah, tak. Dia bukan yang betul-betul bersama lah senang cerita. Jadi kalau betul-betul sama kena guna ma'a eh. Contohnya jalan bersama dengan kawan-kawan, dengan keluarga kena guna ma'a, bukan guna waw. Contoh yang lain, penggunaan waw ini yang memberi makna bersama, contohnya aku tidur. Nimtu, aku tidur. Wal mizya', aku tidur bersama alunan ataupun bersama alunan radio ataupun bersama alunan Asmaul Husna, bersama alunan Al-Quran. Contoh eh. Ha, jadi waw di situ memberi makna bersama. Bersama betul-betul sama dengan betul-betul bersama sebelah dia ke macam mana? Ha, dia bukan yang bersama yang macam kita faham Melayu tu, bukan eh. Dia macam indirect sikit. Tapi tak apalah, tak faham pun tak apa sebab jarang jumpa ya. Cuma saya kena beritahulah. Baik. Okey, hiya. Hiya dhamir. Tafur tak tahu. Okey. Perkataan yang pertama yang nak dibincangkan ialah ulqu. Tuan-tuan dan puan-puan tengok kuning B, asfar B. Asfar B, kuning B, sifir 2. Asfar B, kuning B, sifir 2. Fi'il madhi bunyi macam mana sifir 2? Af? Af'ala eh? Af'ala, af'ala, af'ala. Macam mana nak bariskan perkataan ini? Al? Af'ala. Al-qa? Al-qa sahaja. Baik. Ini kolom satu. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan tengok pula kolom 11. Macam mana bunyi kolom 11? Uf'ila eh. Uf'ila, uf'ila, uf'ila. Macam mana nak bariskan? Ul? Ulqiyah ke ulqi? Ulqiyah. Ya? Oh. Saya dah menjangkakan soalan tu. Kenapa ianya hidup? Ha, selalunya kalau alif wa ya dekat ujung tak boleh baris kan? Ha, hari ni boleh pula ya dekat ujung tu berbaris. Yang ni alqa tak baris. Alif wa ya di hujung alqaya asalnya tapi baca alqa. Kenapa ya yang hari ni berhujungnya berbaris pula? Ha, saya nak jawab macam mana? Ni. Ulqiyah. Ni kolom yang ke-11. Kolom ke-11. Sifir yang sama. Sifir 2. Sifir 2. Tapi kolom ke-11. Uf'ila. Baik. Okey. Kenapa? Macam mana saya nak jawab? Sebab biasanya kata kalau ada ya, alif wa ya kat ujung tak boleh baris. Tapi hari ni ya dekat hujung berbaris. Baik. Saya nak sentuh sikit tuan-tuan dan puan-puan. Yang tak boleh berbaris di hujung tu bila? Bila? Bila sebelumnya baris atas. Sebelumnya baris apa ni? Baris atas eh. Kalau sebelumnya tak baris atas, boleh berbaris macam biasa. Ulqiyah sebelum huruf ya, kafnya berbaris apa? Baris bawah kan? Ha, maka dia boleh dibaca macam biasa. Bila tak boleh baca dengan baris atas, bila?
Bila sebelum dia pun baris atas, dia baris atas dan sebelum dia pun baris atas. Sebab pattern asal dia ialah af'ala. Kan? Af. Af'ala. Af'ala sepatutnya al-qa-ya. Ya baris atas. Qaf pun baris atas. Tak payah bariskan ya. Jadi al-qa saja. Yang ini ulqiya sebelum dia baris bawah kan? Nah, jadi tak ada. Boleh baca macam yes. Okey, alqa. Apa beza alqa dengan ulqiya? Yang ini namanya fi'il apa? Ini fi'il madi biasa. Yang ni? Fi'il madi majhul. Apa maksud fi'il madi majhul? Majhul ni maksudnya tak disebut pelakunya. Fi'il madi majhul maksudnya apa? Fi'il madi yang tidak disebut pelakunya. Baik. Okey. Alqa maksudnya dia telah ya, memasukkan, melemparkan. Pernah dengar likok tak? Likok tu apa? Ilal likok tu apa? Tak biasa sebut eh, tak biasa dengar. Ilal likok. Ilal likok ni see you again. Jumpa lagi. Hingga berjumpa lagi. Likok ni jumpa. Baik. Tapi itu sifat satu eh. Alqa ni tak apalah, saya ringkaskan cerita. Alqa ni maksudnya dia telah mencampakkan. Campak lempar sama ke tak? Saya tanya balik. Sama ke tak? Sama. Campak dengan lempar. Lempar ganas ya. Campak tak apa-apa ganas? Campak ganas, lempar tak ganas? Lempar lagi ganas eh? Ah, ikutlah tuan-tuan dan puan. Mencampakkan ke, melemparkan ke? Ah, ikutlah yang mana selesai. Siapa rasa yang mana ganas, ah, gunalah. Dia alqa ni boleh campak, boleh letak pun boleh. Dalam surah Luqman baru-baru ni kita bincangkan. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunha. Sebenarnya kita dah jumpa dah perkataan ini. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunha wa alqa fil ardi rawasiya. Allah menciptakan tujuh langit tanpa tiang dan dia telah mencampakkan ke meletakkan gunung ganang sebagai pasak. Campak daripada langit pun gunung. Jadi yang sesuainya, tengok kesesuaian lah. Kalau gunung tu besar, letak, meletakkan. Ataupun letak pun tak berapa padan sangat. Sebab letak macam letak macam ni je. Sedangkan gunung tu ada letak macam ni je ke? Dia masuk ke dalam. Jadi mempasakkan. Baik, jadi ikut kesesuaian lah. Mencampakkan ke, melemporkan ke, meletakkan ke, ikutlah. Baik. Asalkan bahagia. Kalau ulqiya maksudnya dia telah juga. Tapi yang ni tadi mencampak, melempar. Yang ini dicampak, dilempar. Apa beza dia? Yang ini dia yang buat. Yang ini bukan dia yang buat tapi dia yang dicampak. Sebab itulah disebut fi'il madi majhul. Majhul ni maksudnya apa? Tak disebut pelakunya. Yang campak tak disebut dalam ayat ni. Yang disebut siapa? Yang kena campak. Siapa yang campak? Tak tahu.
Baik. Okey, sekarang ni kita buat exercise fi'il madi. Alqa, tengok kuning A. Tengok diagram warna kuning A. Oleh kerana dia ada huruf sakit di ujungnya, tuan-tuan dan puan-puan ikut saya eh. Huwa alqa. Maksudnya dia telah mencampakkan. Semula huwa alqa. Huma alqaya. Baik, hum alqau. Ikut je. Baik, hiya alqat. Huma alqata. Hunna alqaina. Anta alqaita. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Alqaitu. Apa makna alqaitu? Ana, ana. Apa makna ana? Aku, saya telah mencampakkan. Ada dalam Al-Quran satu ayat berbunyi wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Apa makna wa dan alqaitu? Alaika. Ka, ka, ka. Engkau, kamu. Mahabbatan. Mahabbah. Kasih sayang. Minni. Daripadaku. Biasa dengar ayat ni. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Dan aku telah mencampakkan ke atas engkau kasih sayang daripadaku. Tak biasa dengar ya? Ayat pengasih? Ah, saya tak cakap. Ada orang kata ini ayat pengasih. Wallahu'alam. Kisah ayat ini dari siapa yang baca? Allah berfirman. Allah berfirman kepada Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika dia telah pengikut Firaun cari dia cari bayi sampai kat rumah. Kali pertama ibu dia tengah pegang bayi. Kali pertama tentera datang nak cek rumah dia, apa ibu dia buat? Masuk dalam tempat pembakar roti. Alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku. Lepas tu Allah ilhamkan pada ibu dia untuk buat apa? Masuk dalam bakul, hanyutkan ke dalam sungai. Ikut arus sungai ke lawan? Ikut arus. Saya pernah terdengar dia bukan ikut arus sungai, lawan arus. Boleh cek balik. Kalau betul terima, kalau tak betul abaikan. Dan Allah telah mencampakkan rasa kasih sayang ke atas engkau wahai Musa daripada Allah. Maknanya bila orang tengok Nabi Musa rasa sayang tengok dia. Sebab itulah bila dijumpa dengan dayang-dayang dan isteri Firaun rasa jat cinta pandang pertama, tak sanggup nak bunuh dia lah. Oh nak ya ayat pengasih ni. Ha, nanti balik wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Fuh. Isteri fuh pada suami, suami fuh kanan, fuh kiri. Mungkin boleh diamalkan lah nak lembutkan hati anak ke suami isteri kan. Ha. Baik. Nanti saya bagi tahu ayat dia. Kejap lagi eh. Baik. Jadi bila isteri Firaun tengok dia rasa sayang. Firaun bila dia tengok, dia sekali tengok dia tahu dah inilah bayi yang akan hancurkan kerajaan aku. Tapi dia boleh buat? Dia boleh hancurkan? Dia boleh binasakan? Boleh bunuh? Boleh bunuh ke tak? Tak. Ha, sebab kehendak Allah dia selamat, maka bayi yang dia nak binasakan, dia tak dapat bunuh. Dan satu moral daripada kisah ni ialah
kalau kita ikut taat perintah Allah, insya-Allah di situ ada kejayaan walaupun nampak macam mudarat. Walaupun nampak macam ada kegagalan, ada ke ada kalau macam berniaga tu ada kerugian nampak kalau ikut perintah Allah, tapi sebenarnya yakinlah di sebalik perintah Allah itu ada kejayaan. Allah perintah kepada ibu dia, bukan perintah Allah ilhamkan supaya hanyutkan ke dalam sungai, nampak membinasakan tapi akhirnya apa yang berlaku? Selamat. Dan lepas selamat, maka si bayi Nabi Musa AS ni pun menangis, nangis nak susu. Kelang kabut Firaun suruh cari ibu-ibu susu. Kebetulan kakak dia tahu sampai berita yang dia tu telah sampai ke ke istana dan sedang mencari ibu susu. Dan akhirnya dia beritahu pada ibunya, dan ibu dia pun pergilah ke istana bagi susu kepada anak sendiri, dapat upah. Susukan dapat jumpa balik anak dia, dapat susukan anak sendiri, dapat upah susu anak sendiri. Ada dapat upah ke menyusukan anak sendiri? Tak ada kan. Nah, tapi itulah moralnya, apa sahaja perintah Allah di sebaliknya ada kejayaan walaupun mata kasar kita nampak ada kerugian. Ayat dia nanti ingatkan saya waktu rehat, saya nak search dulu. Saya pun tak ingat. Saya ingat surah dia, tapi saya tak ingat nombor ayatnya. Nanti kejap lagi saya beri. Baik, okey. Kita buat exercise fi'il madhi majhul pula. Tengok kuning A. Diagram yang sama. Oh, ada yang dah jumpa? Dah jumpa dah? Oh, pernah bagi dulu. Okey. Kita jalankan fi'il madhi majhul. Huwa ulqiyah. Dia telah dicampakkan. Semula. Huwa ulqiyah. Huma. Hum ulqu. Apa makna ulqu? Hum. Mereka semua telah dicampakkan. Inilah makna dia . Apabila ulku, mereka semua telah dicampakkan. Fi'il apa ni? Fi'il madhi majhul. Bila jumpa fi'il madhi majhul, nak cari apa? Fa'il. Fa'il dah tak ada dah, tak disebut pelakunya. Yang ada ialah naib. Naib fa'il. Timbalan kepada fa'il. Tengok formula nombor 14 ke 13. Bukan. 11. Formula nombor 11. Formula nombor 11, naik fa'il berlaku pada fi'il majhul. Cara mencarinya sama seperti mencari fa'il. Maknanya bila ada fi'il majhul yang tak disebut pelaku dia ni, kalau bahasa Melayu ni aktif dengan pasif lah. Makan dimakan, minum diminum, pukul dipukul, curi dicuri. Kalau Ali mencuri kereta, siapa yang curi? Ali. Kalau kita buat ayat kereta telah dicuri, siapa yang curi? Ya. saya tak sebut Ali pun. Saya kata kereta telah dicuri. Siapa yang curi? Tak tahu. Nah, itu adalah fi'il majhul. Contoh yang lain, Ahmad makan Maggi. Siapa yang makan? Ahmad. Nah, itu ayat pasif, aktif. Ada pelaku dia. Yang makan Ahmad. Tapi bila kita buat ayat Maggi telah dimakan, siapa yang makan? Tak tahu. Maka itu adalah fi'il majhul. Kalau mencampakkan, mereka telah mencampakkan, yang mencampak mereka. Tapi kalau mereka dicampakkan, siapa yang campak? Tak sebut. Sama ada tak tahu ataupun memang maklum. Kalau dalam hal mencampak ke dalam neraka ni, siapa yang campak ke dalam neraka? Allah. Ya. Ke malaikat.
Wallahualam, tak tahu. Tak sebut kat sini kan? Jadi biarkanlah. Okey. Dan bila ada fi'il majhul, kita tak perlu cari fa'il. Kita cari apa? Na'if fa'il. Timbalan fa'il. Cuma cara nak cari na'if fa'il sama macam cara mencari fa'il. Mula-mula cari apa? Isim baris. Tengok formula nombor 7 tu. Yang pertama cari isim marfu, isim baris depan melibatkan dhamir apa? Huwa ataupun hiya. Yang kedua cari dyt dhamir yang tersembunyi. Ada isim baris depan? Ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Ada. Isim yang berbaris depan. Kat sini ada? Tak ada. Maka apa dhamir dia yang tersembunyi? Tadi kita jalankan fi'il madhi. Okey, jalankan sekali lagi. Jalankan sekali lagi kuning A tu. Kuning A, tengok fi'il madhi eh. Kuning A. Fi'il madhi ikut saya. Huwa ulqiya. Maksudnya dia telah dicampakkan. Semula huwa ulqiya. Huma ulqiya. Hum ulqu. Apa makna ulqu? Mereka semua telah dicampakkan. Apa dhamir dia? Maka na'if fa'il dia apa? Hum. Hum ni siapa? Ayat sebelum ni. Dan untuk orang-orang yang mereka telah engkar kufur dengan Tuhan mereka, azab neraka jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka semua telah dicampakkan, mereka semua siapa? Orang-orang kafir, al-kafirun. Dalam ayat sebelum ni lah. Apabila mereka telah dicampakkan fiha, ma makna fiha? Ke dalamnya, nya tu apa nya? Neraka. Ya, perkataan apa neraka? Nah. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Jadi ha ini kembali kepada jahannam ya. Jahannam tu muzakkar ke muannas? Muannas ya. Kenapa? MMS tak semestinya muannas. MMS tak boleh baris bawah, tak boleh alif lam, tak boleh tanwin. Kafirun, al-kafirun. Bukan surah kafir. Mereka ni siapa? Mereka telah dicampakkan. Mereka ni siapa? Orang-orang. Saya tulis kafiruna lah. Saya tak ada al. Nanti kan orang ingat surah al-kafirun pula. Baik, bukan surah al-kafirun tapi orang-orang kafir eh. Kalau tak, kalau nak ringkas tulis Melayu je lah. Orang-orang kafir eh. Baik. Kenapa jahannam ini muzakkar ke muannas? Ya, apa tanda dia muannas? Tak ada tak marbutah. Buka balik muka surat 50. Bukan MMS. Yelah dia memanglah MMS. Tapi sekarang ni kita gunakan dhamir ha. Ha ini untuk muzakkar ke muannas? Mufrad ke jamak? Sorang ke ramai ni? Ha. Sorang. Kalau ramai hunna eh. Baik. Okey, bermakna kita kena kembalikan dhamir ini kepada perkataan yang dia adalah muannas. Cuba tengok muka surat 50. Tanda-tanda muannas. Yang pertama apa tanda muannas? Perkataan yang diakhiri, kata benda yang diakhiri dengan alif maksurah, alif mamdudah, alif maksurah dengan ta marbutah. Yang kedua?
tengok bawah kotak yang besar tu, bawah kotak tu ada nombor dua eh. Yang kedua ialah anggota tubuh yang berpasangan. Yang ketiga, nama yang diberi kepada. Yang keempat, ya, nama yang diberi kepada api nar dengan jahannam adalah mu'annas. Maka sebab itulah ha di sini guna domainnya ialah ha, bukan hu. Baik. Iza ulqu fiha, apabila mereka telah dicampakkan ke dalamnya. Lengkap tak ayat tu? Maka ini dipanggil apa? Ini dipanggil ayat syarat. Apabila mereka telah dicampakkan ke dalamnya, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ini nanti jadi ayat jawab pelengkap. Sami'u, fi'il apa sami'u? Madi. Ya, fi'il apa? Fi'il madi. Okey, kalau fi'il madi, cuba cek fi'il madi yang ada tambah waw alif. Macam ni lah tadi, sama tak ni? Ni ada waw alif ni. Sama, domir dia apa? Oh, okey. Sami'u fi'il madi. Fa'il dia siapa? Apa domir dia tu? Kalau tambah waw alif kat ujung. Home tu siapa? Kafirun. Yelah, orang-orang yang samalah. Apabila mereka telah dicampak ke dalam neraka jahannam, sami'u, mereka semua telah mendengar. Mereka semua telah mendengar. Bila jumpa fi'il dan fa'il, kena cari apa? Maf'ulun bih, mangsa. Baik. Sami'u, mereka semua telah mendengar. Perbuatannya mendengar, yang mendengar siapa? Mereka. Apa benda yang didengari? Mana dia maf'ul? Ah, tak tahu, ialah belum tahu lagi. Baik. Okey, sekarang kita cari dulu perkataan syahid ni. Dia punya root word dia apa? Kata akar dia. Jadi kita kena potong huruf-huruf yang tak berkenan sampai tinggal 3 huruf saja. Nak buang apa yang pertama? Syahid kan? Biasanya kita buang huruf sakit dulu. Ya, lagi? Ada huruf sakit yang lain? Alif. Jadi tinggal shin, ha, qaf. Okey, cuba cari dalam kamus. Shin, ha, qaf. Ada yang jumpa? Shin, ha, qaf. Shin.
Muka surat Wahid Sabah. Sabah Wahid Sabah. Sabah. Ma makna Wahid Sabah? Sabah. Satu. Satu apa? Sabah. Tujuh. Ha, satu tujuh tujuh. Satu tujuh tujuh sebelah kanan. Dua empat enam tujuh baris daripada atas. Dua empat enam tujuh. Kita terus cari perkataan syahid. Syahiqah tu dah jumpa, itu fi'il dia, tak apalah. Kita terus cari perkataan syahiqun. Tujuh baris daripada atas sebelah kanan, jumpa ya. Apa makna syahiq? Sedu, sedan, esak, menarik nafas. Kalau dalam fi'il dia di atas tu, yang ada dalam kurungan syahiqah, tiga baris daripada atas. Apa makna dia? Tiga baris daripada atas. Berteriak. Apa yang berteriak? Keledai ya. Jadi kalau suara keledai ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, kalau kita Melayu ni kan, kalau kalau kambing apa? Bunyi kambing tu kita kita kata apa? Mengembik. Kalau lembu? Mengembu. Kalau kalau ayam? Berkokok. Kalau kucing? Mengiau. Kalau anjing? Menyala. Dia nanti macam tu. Dalam bahasa Arab, kalau untuk suara hil, suara keledai, himar, disebut apa? Suara himar ni sebut apa? Syahiq. Jeritan himar itu disebut syahiqul himar. Ha, jeritan dia. Pernah dengar suara himar? Ya? Ha, ya, dalam Al-Quran sebut suara yang paling buruk ialah suara himar. Dia macam orang tarik nafas. Macam saya pun nak buat tak reti. Tapi suara dia memang kuat. Dia naik sikit-sikit. Dia naik sikit-sikit-sikit-sikit. Lepas tu nanti dia akan pitching dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Jadi bila masuk ke dalam neraka, mereka semua telah mendengar syahid. Nak terjemah macam mana yang sesuai? Jeritan, ya, jeritan yang kuat. Cuma kalau mengikut ke dalam beberapa tafsir, ada dua tafsiran untuk syahid. Satu jeritan, satu lagi suara yang perlahan. Sebab himar itu bila dia keluar suara, mula-mula dia slow Mula-mula dia slow. Lepas tu baru dia naik. Sebenarnya yang mana yang mengerikan, jeritan ke suara yang perlahan? Ya, ramai orang menjawab jeritan itu menunjukkan kengerian. Tapi bila orang diseksa, kita bayangkanlah, na'udzubillah, kita minta lindung. Baik, mula-mula kena seksa. Bila dengar orang tu jerit, maknanya dia masa tu ada tenaga ke tak? Jeritan kuat itu menunjukkan tenaga. Memanglah seksaan itu sangat-sangat dahsyat, maka jeritan dia kuat. Tetapi menunjukkan masa tu dia masih awal-awal diseksa. Cuba tengok orang dah kena seksa, dah tinggal akhir-akhir, ataupun tinggal-tinggal nyawa-nyawa ikan orang panggil. Ada suara ke? Ya. Ha, sebenarnya suara yang lebih mengerikan ialah bila dengar suara tu slow. Jadi syahid ini dalam tafsir ada dua. Satu suara yang mengerikan, suara jeritan. Satu lagi suara yang perlahan. Setelah habis ataupun setelah dah habis, dah tak ada apa, dah tak boleh buat apa, dah pasrah, tinggal apa, ya Allah kalau boleh mati je. Ha, macam itulah bahasa dia. Yang lebih mengirikan sebenarnya yang mana? Yang kedua. Yang bolehlah merintih ke, macam itulah. Ha, cuma kalau ikut terjemahan asal, jeritan suara jeritan ataupun suara rintihan. Ha, boleh terjemah macam tu. Syahiqan terjemah jeritan ataupun rintihan. Yang perlahan lah, bukan rintihan kuat. Rintihan yang perlahan. Baik.
suara jeritan ataupun rintihan yang perlahan ni. Kalau nak terjemah rintihan, kena tambah tambah perlahan, bukan kuat. Okey, jadi mana maf'ulun bih dia? Maf'ulun bih baris apa? Maf'ulun bih, cuba cek dalam purple. Banam saji. Maf'ulun bih. Purple eh, cuba cari dalam purple A. Banam saji A, purple A. Tengok kedudukan maf'ulun bih di mana? Dalam marfu' ke yang berbaris depan? Ataupun dalam mansub ke? Ataupun dalam majrur? Mansub. Apa makna mansub? Berbaris atas. Jadi mana dia? Ni. Syahiqan ini adalah maf'ulun bi. Mereka telah mendengar baginya. Ni tu apa? Neraka jahanam. Syahiqan. Suara jeritan ataupun suara rintihan yang perlahan. Baginya. Ah, bolehlah nak terjemah padanya. Asalnya baginya, tapi padanya nya tu neraka jahanam tadi. Eh? Maknanya bila mereka dicampak ke dalam neraka, mereka dengar suara rintihan apa? Orang yang kena seksa lah dalam neraka. Eh? Baik. Mereka telah mendengar padanya ataupun baginya syahikon satu jeritan ataupun rintihan yang perlahan. Mereka mendengar jeritan ataupun rintihan yang perlahan. Eh? Boleh terjemah dua-dua. Tapi kebiasaan kalau tengok dalam terjemahan Al-Quran, diterjemahkan syahikon ini dengan apa? Jeritan eh? Ataupun teriakan. Ya, yeah, jeritan jeritan tu jeritan yang dahsyat lah, bukan jeritan biasa. Eh? Sama lah tu. Suara mengerikan lagi. Jeritan lagi. Teriakan lagi. Teroyak eh, teroyak pula. Ha, raungan lah tu, sama lah tu. Sama makna. Baik. Wah. Nak terjemah apa wah? Wah wal hal. Dalam keadaan. Dalam keadaan hiya. Ia. Ia ni kembali kepada jahannam juga eh. Semua dhamir hiya ha ni dalam ayat ini semua kembali kepada jahannam. Hiya tafur. Fa'il apa dulu? Tafur. Fa'il apa ni? Fa'il mu dha'ra'. Bila jumpa fa'il, kena cari fa'il. Fa'il dia siapa? Cuba tengok eh. Fa'il mudhari', kalau pangkal dia huruf ta, hujung dia baris depan. Tengok kuning A. Fa'il mudhari', pangkal dia huruf ta, hujung dia baris depan. Apa dhamir yang terlibat? Hiya ataupun? Tengok pangkal dia huruf ta, hujung dia baris depan, ada dua ya. Sama ada hiya ataupun anta, yang mana sesuai? Dia, ia menggelegak ke engkau menggelegak? Jadi fa'il dia ialah hiya. Hiya tu siapa? Jahannam. Dalam keadaan ia sedang menggelegak, mendidih. Dalam keadaan ia, hiya tu ia, tafur, sedang menggelegak atau mendidih. Yang mana lebih dahsyat? Menggelegak ke mendidih? Mendidih. Oh, tak sama ya? Samanya. Oh, samanya, okey. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan lalu tepi kawah kenduri tu. Yang menggelit, menggel, men, mendidih. Bunyi macam mana? Ngeri ke tak? Okey tak kalau lalu-lalu tepi-tepi tu kan? Kalau ada budak-budak main kat tepi-tepi tu, okey tak? Kan kita bukan, panas tu satulah. Dia punya bunyi tu, blub-blub-blub-blub-blub tu pun bunyi dah mengeri. Bunyi je dah ngeri dah. Apatah lagi kena masuk dalam tu.
Baik. Sami'u laha, mereka telah mendengar baginya, iaitu bagi neraka ataupun padanya pada neraka, syahikan, teriakan ataupun jeritan ataupun raungan, suara yang apa tadi? Rintihan perlahan. Yang tu terakhir sekali lah, itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang pertama, syahikan itu suara yang jeritan ataupun suara yang mengerikan, jeritan, laungan, lolongan dan sebagainya lah. Baik. Wahiya tafur, dalam keadaan ia sedang menggelegak, satu dengar suara teriakan, satu lagi dengar bunyi menggelegak tu, mendidih. Ngeri ke tidak? Ya, sedang mendidih ataupun menggelegak. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah belajar, bayangkanlah bila baca sampai ayat ini, kullama ulqiya fi wa idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Sebab itulah imam-imam Arab kalau dia menghayati bacanya sampai sini, dia boleh menangis. Kita orang Melayu baca surah Al-Mulk biasa je, tak rasa apa-apa. Baik, jadi bila kita baca dengan penghayatan, maka kita lebih khusyuk dan kita mungkin sampai satu tahap boleh mengalirkan air mata. Baik, kita tengok sambungan dia. Takadu tamayyazu minal ghaiz, lagi dahsyat. Ya. Iza apabila. Ulku, mereka telah dicampakkan. Iza apabila ulku, mereka semua, mereka semua, saya tertinggal. Mereka semua telah dicampakkan. Fiha, mereka semua tu siapa? Orang-orang kafir. Dalam ayat sebelum ni. Semula, iza apabila ulku, mereka semua telah dicampakkan. Fiha, ke dalamnya. Nak lebih jelas, takut tak takut silap faham, letak sebelahnya tu dalam kurungan jahannam. Tapi kalau faham tak apalah. Apabila mereka telah dicampakkan, apabila mereka semua telah dicampakkan ke dalamnya, dalam kurungan jahannam, sami'u, mereka semua telah mendengar, laha, baginya, iaitu bagi neraka jahannam, syahiqan, teriakan ataupun suara yang mengerikan ataupun raungan, lolongan, ikutlah, tuan-tuan faham. Wahiya tafur, dalam keadaan ia sedang menggelegak ataupun mendidih. Dalam keadaan ia sedang menggelegak atau mendidih. Wahiya masih dalam keadaan ia lah. Dalam keadaan ia. Wahiya tu. Wah tu dalam keadaan ia. Hiya tu ia. Ia tu apa? Neraka lah. Sebab hiya ni domain. Kalau orang, dia lah. Kalau manusia, kita gunakan bahasa Melayu ni dia. Dia lelaki, dia perempuan. Kalau benda ni, takkan kita nak guna dia. Benda ni kita gunakan ia. Dalam keadaan ia, iaitu neraka jahannam itu, tafur, sedang mendidih atau menggelegak. Dia lebih. Dalam darah ada memori tak? Tak ada. Tak apalah. Benda-benda yang utama ni yang hati-hati. Yang saya kata kenapa ada memori, saya ada cerita pagi tadi. Nanti dalam surah Al-Mulk ni pun kita akan jumpa. Nanti saya akan ulas sekali lagi. Yang mana kisah satu orang dia dapat derma jantung. Ada orang derma jantung. Dia telah menulis satu lagu. Habis. Dia pun kena pelik. Kenapa sebelum ni tak ada nak minat tulis lagu pun. Tiba-tiba nak tulis lagu sampai habis. Dengan lirik, dengan muzik dia semualah. Kemudian selidik dia dapat bertemu dengan keluarga penderma yang dulu yang dah meninggal. Rupa-rupanya orang yang dulu ni dia ada tulis lagu separuh tak habis. Dan lagu yang ditulis itu adalah pelengkap bagi lagu yang tak habis tadi. Macam mana boleh berlaku? Sebab dalam jantung ada memori.
Saya cakap bukan cakap kosong, tuan-tuan dan puan-puan boleh search lah Google kat internet. Dan untuk pengetahuan sekarang ni, kajian yang terkini ini Institut Jantung Dunia. Saya tak ingatlah apa dia punya singkatan dia. Sebenarnya kita biasa dengar otak yang banyak bagi salurkan maklumat ke jantung . Sebenarnya jantung yang lebih banyak bagi maklumat kepada otak, otak akan arahkan benda-benda anggota tubuh badan kita ni untuk bergerak. Selalunya kalau teringin-teringin ada kat mana? Tengok, rasa macam nak makan. Makan apa? Makan kambing bakar, maka dia akan salurkan ke otak. Otak pun akan hantar maklumat kepada tangan, kaki untuk berjalan pergi makan kambing bakar. Kan? Kan dia daripada hati ke atas, lepas tu patah balik kepada anggota yang lain. Wallahualam. Baik, saya pandai yang ni. Dah . Terpulanglah tuan-tuan dan puan, nak sign ke tu tak ada masalah. Cuma dia ada dua pandangan lah, macam saya kata tadi, nak terima pandangan yang membolehkan, pandangan yang tidak membolehkan. Cuma kalau dah terima, nanti panjanglah dia punya orang panggil apa, hukum-hukum selepas tu. Baik. Sambungannya, takadu tamayyazu minal ghaiz. Saya nak kena pandang juga yang sana sebab ayat selepas ni panjang ni. Okey, dah. Yang sana dah. Dah ya, khalas. Saya dah terpadam tadi kat atas ni. Tadi saya tulis apa tadi? Atas ni. Surah Taha ayat berapa tadi? Ya? 39. Ada satu lagi saya tulis nombor dia. Surah Taha ni 39 saja ke? Ya, okey. Taha 20 39. Yang saya baca tadi wa alqaitu alayka mahabbatan minni ada dalam surah Taha surah ke-20 ayat ke-39. Baik, sambungannya takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyazu. Minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kita bincang yang ni dulu. Okey, kalau dari segi bentuk, takadu dengan tamayyazu ni fi'il apa? Mu? Pangkal dia ada huruf? Ta. Hujung dia baris? Depan. Yang ini pun pangkal dia huruf ta. Hujung dia baris? Depan. Ini fi'il. Dua-dua ni fi'il sama . Dua-dua ni adalah fi'il mudhari'. Fa'il dia apa tadi? Ya. Dalam ayat sebelum ni tafur sama kan? Tafuru. Pangkal dia huruf ta, hujung dia baris depan. Fa'il dia apa? Ya. Hiya tu merujuk kepada jahannam. Okey, takadu hampir-hampir ia. Hampir-hampir ia. Tamayyazu, pecah berkecai-kecai. Tamayyazu maksudnya pecah berkecai-kecai.
Minal ghais. Min ni haraf apa? Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Mana yang berada di bawah? Al-ghaizi. Kenapa baca mina? Haraf jar min ke mina? Min lam mati, nun mati. Hidupkan satu. Jadilah minal ghais. Min daripada, al-ghais kemarahan. Bukan, min ni bukan terjemah daripada, kerana. Biasa terjemah min daripada kan? Nanti kita akan belajar kemudian tuan-tuan dan puan-puan kalau ada rezeki umur yang panjang. Sebenarnya min untuk haraf jar tu terjemahan dia lebih lagi. Bukan sekadar daripada, kadang-kadang boleh terjemah kerana. Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kemarahan. Takadu hampir-hampir ia tamayyazu pecah berkecai-kecai minal ghaiz kerana kemarahan. Kenapa? Sebab itulah sifat neraka. Allah ceritakan neraka itu penuh dengan kemarahan. Pecah ke neraka? Bila sebut hampir-hampir ni, tak pecah lah. Macam nak pecah tapi tak pecah. Sebab neraka ni Allah ciptakan, dia tahan pecah, tahan karat, tahan semua segala jenis tahan. Maksudnya tidak akan binasa. Baik. Dahlah dengar neraka tadi menggelegak, dengar bunyi jeritan. Lepas tu mak dia macam nak berkecai dah. Kalau kita orang Melayu, bahasa dia bahasa kiasan eh. Contohnya, jangan cabar saya ni, jagi kang saya meletup ni jagi. Ha. Meletup betul ke? Tak meletup. Mana ada manusia meletup? Nak bagi tahu bahawa tahap kemarahan dia tu dah sampai tahap yang tertinggi. Kalau marah nanti takut perasaan marah itu telah menguasai diri, takut benda-benda yang bukan-bukan akan berlaku. Baik. Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kemarahan. Ya? Min asalnya daripada, tapi dalam ayat ini terjemahnya kerana. Baik. Takadu saya tak nak ulas panjang. Saya nak ulas tentang tamayyaz. Ya? Ya? Aha. Kan ni fi'il mudhari', fa'il dia apa? Hiya tu, ia tu. Ia tu siapa? Jahannam. Hampir-hampir ia tu neraka jahannam tu lah. Kan sekarang ni cerita tentang ahli neraka, dicampak orang-orang kafir, dicampak ke dalam neraka. Sekarang ni nak cerita pula keadaan neraka tu macam mana. Hampir-hampir ia, iaitu neraka jahannam itu, pecah berkecai-kecai. Takadu terjemahan dia hampir-hampir ia. Tamayyazu ini pecah berkecai-kecai. Saya tak ulas panjang tentang takadu, saya nak ulas tentang tamayyazu. Bukan kafir dan ia, bukan kafirun. Bukan. Al-kafirun seorang ke ramai? Tengok ayat sebelum ni. Idza ulqu, apabila mereka semua fiha, dicampakkan ke dalamnya, sami'u, mereka semua, ada waw alif di hujung tu menunjukkan ramai. Dalam ayat ini tak ada pun, jadi dia bukan ramai. Eh? Yang ini bukan orang kafir tu yang pecah. Neraka tu sendiri nak menunjukkan neraka tu Allah ceritakan dia bersifat marah. Dia hampir-hampir nak pecah tapi tak pecah sebab neraka tahan lasak. Baik. Okey, tengok sifir 4, sifir 9. Buka kuning A, kuning B. Sifir 9. Tengok fi'il madhi bunyi macam mana sifir 9? Rafa. Tafa'ala, fi'il mudhari. Ya tafa'alu.
Okey, tafa'ala, tafa'ala, tafa'ala. Macam mana nak bariskan? Tafa'ala tamai yaza. Ya tafa'alu, ya tafa'alu, ya tafa'alu. Ya tamai yazu. Baik. Okey, kita tengok tadi perkataan tamayazu tu dekat mana dia? Kat sini ke kat sini? Mu? Mudarek. Ya. Mudarek ya tamayazu. Okey. Tamayaza dia telah berkecai-kecai, pecah, dia telah pecah. Berkecai. Dia telah pecah berkecai. Yatamayazu dia sedang atau akan pecah berkecai. Baik, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan buka kuning A. Fi'il mudhari'. Jalankan fi'il mudhari'. Tengok, ikut ikut saya. Fi'il mudhari'. Huwa yatamayyazu. Kuning A. Asfar A. Fi'il mudhari'. Semula. Huwa yatamayyazu. Huma yatamayyazani. Hum yatamayyazuna. Hiya. Hiya tatamayyazu. Sebab kita kata tadi domain dia ialah hiya, eh. Hiya tatamayyazu. Maknanya sebenarnya perkataan tamayyazu tu dekat mana? Fa'il madhi. Fa'il mudhari' kat mana? Ini tatamayyazu. Yang tu tamayyazu saja. Kat mana? Baik, tak apa, eh. Ini first time kita jumpa, eh. Ah, yelah. Baik. Saya bagi satu contoh lain lah. Saya bagi satu contoh lain. Yang ni tadi hiya tatamayyazu, ya. Okey. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat kiaskan baris yang di atas ni dengan perkataan ini pula. Tafa'ala tamayyaza tanazzala. Ya tafa'alu. Ya tamayyazu. Ya. Ya tafa'alu, ya tamayyazu, ya tanazzalu. Betul? Betul, eh? Sama, eh? Ini turun, eh? Dia telah turun. Ya tanazzalu, dia sedang atau akan turun, eh? Baik. Kalau jadikan domain dia hiya, jadi macam mana? Sama macam atas ni lah. Huruf pertama dia asalnya ya, eh. Tukar kepada huruf apa ni? Ta. Jadi kita akan baca ta tanazzalu. Sama tak ni? Ta tamayyazu ta tanazzalu. Sama kan, ada dua ta, eh. Baik. F
Fa'il apa ni? Tatanazzalu. Fa'il mudhari'. Yang ni pun fa'il mudhari'. Bila tuan-tuan dan puan-puan baca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Sambung. Tanazzalu tu kat mana? Sini ke sini? Boleh tak kita kata fi'il madi tanazzalu? Fi'il madi hujung dia berada atas. Baik. Ini kaedah dia. Saya cerita secara ringkas saja. Bila bertemu dua ta. Bila bertemu dua ta. Ya, itulah jawapan dia. Tapi belum habis lagi. Bila bertemu dua ta pada sifir 9 dan 10. Kat mana bertemu dua ta ni? Dekat fi'il mudhari'. Dia mesti biasanya dekat fi'il mudhari' lah. Bila sampai hiya kan ada ta. Eh? Semula, bila bertemu dua ta pada sifir 9 dan 10, maka harus dibuang satu. Bila bertemu dua ta, ataupun kalau nak lebih jelas lagi, takut dua ta, tak apa. Dua huruf ta. Bila bertemu dua huruf ta pada sifir 9 dan 10, maka harus dibuang satu huruf ta. Ada berapa ta di sini? Buang? Buang satu. Jadi macam mana? Yang ni jadi? Takadu tamayyazu minal ghais. Kalau dalam surah Al-Qadar tadi, tanazzalul malaikah. Asalnya tatanazzalu. Boleh? Bukti dia di dalam Al-Quran, dalam surah yang lain. Ada ayat yang sama, ada ayat yang guna perkataan innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Dalam Al-Quran di tempat yang lain, dalam surah, saya tak ingat surah apa. Tapi ada perkataan guna tatanazzalu alaihimul malaika. Dalam surah Al-Qadar baca tanazzalul malaika. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan nak baca yang tanpa buang ta ataupun baca dengan yang dibuang ta, dua-dua keadaan itu digunakan dalam Al-Quran. Jadi hukum dia apa? Harus, bukan wajib. Ya, haruslah. Harus ni maknanya boleh buang, boleh tak buang. Bukan wajib ya, kena buang dua-dua ta tu. Bukan wajib kena buang satu. Ada keadaan kadang-kadang buang, kadang-kadang tak buang. Kalau dalam Al-Quran kita ikut je lah tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita dah tahu kaedah asal dia tanazzalu itu daripada tatanazzalu. Janganlah memandai-mandai nanti lepas ni baca surah Al-Qadar. Jadi imam. Apa dia tadi? Lailatul qadri khairum min alfishah. Tatanazzalul malaikatu waruha. Jangan baca macam tu. Tak boleh ya. Jadi pada asal dia bukan mudhari lah. Dia bukan madi, dia mudhari. Tak, dia memang fi'il mudhari ni. Yang ni, ni daripada sini, bukan daripada yang ni. Kan saya dah tulis kat bawah tu, dua-dua fi'il mudhari'. Yang ini fi'il mudhari', yang ini pun fi'il mudhari'. Bukan fi'il madi . Kalau fi'il madi ada dua ta? Satu sahaja. Yang akan bertemu dua ta ni dekat mana? Dekat fi'il mudhari'. Kat situ sahaja. Yang terlibatkan kaedah ni lah.
Ada kalau yang tamai yazu ada dua tah. Tak ada tak payah buang lah. Yang ada yang bila kena buang bila ada dua tah. Sebab orang Arab ni dia tak suka huruf yang sama dua kali, tiga kali. Oh, fa. Kat mana fa? Alam tara kaifa fa'ala rabbi itu. Dua huruf fa bertemu. Baik, dalam surah Al-Fil itu alam tara kaifa satu perkataan, fa'ala satu perkataan lain. Dia dua perkataan yang berbeza. Yang ini satu perkataan. Dalam satu perkataan eh, bukan perkataan yang berbeza. Baik. Saya ulang sekali lagi, bila bertemu dua huruf ta, apabila bertemu dua huruf ta pada sifir 10, 9 dengan 10, maka harus dibuang satu. Kalau bertemu dua ta, kalau tak bertemu tak apalah, tak payahlah buang. Dan hukum dia adalah harus. Contoh yang ini ada dua-dua digunakan, satu guna ta tanazzalu, satu lagi guna tanazzalu. Ha, cuma yang tamayyazu ni dalam Al-Quran, yang ni je lah. Saya tak pastilah ada kat tempat lain. Saya rasa tak ada. Kalau tidak nanti jenuh tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita kalau tak ada kaedah ni, kita pening ni perkataan ni fi'il madi ke fi'il mudhari. Sebab kalau ikut bilangan huruf dia ya. Ada berapa huruf ni? Satu, dua, tiga, ada satu, empat, lima. Ada lima huruf. Fa'il mudhari' ada berapa huruf? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang ni ada lima huruf. Yang ini ada enam. Yang ada lima huruf sebenarnya fa'il madi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada sabdu eh. Tapi fa'il madi hujung dia baris atas. Yang ni hujung dia baris. Nah, jadi itulah kaedahnya. Maknanya dia asalnya bukan fa'il madi eh. Dia memang fa'il mudhari'. Ada ta di pangkal dia, ta tamayyazu, tapi harus dibuang satu. Boleh faham? Boleh follow lagi setakat ni? Boleh ya? Baik. Kaedah ni tak ada dalam diagram eh. Okey, takadu tamayyazu minal ghais. Cuba terjemahkan. Takadu tamayyazu, ia pecah berkecai-kecai, minal ghaiz, kerana kemarahan. Sebab sifat neraka itu memang Allah cipta dia penuh dengan kemarahan. Baik, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Baik, saya bincang yang mana dan lah. Kullama, apa makna kullama? Biasa tak dengar perkataan kullama ni? Bila biasa dengar perkataan kullama? Tak biasa? Biasa kat mana? Quran. Ayalah Quran. Selain daripada Quran, saya tolong ingatkan tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika habibillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika kullama. Kat mana tu baca? Yang qatika habibillah, qatika syamsid duha, qatika badrid duja dalam tahlil. Ke orang tahlil kita? Tak baca. Ha, tu. Kullama tu setiap kali eh. Kullama setiap kali berkait dengan masa ke tempat? Setiap kali. Masa. Masalah eh. Baik. Dipanggil zaraf apa? Zaraf zaman. Ada tak dalam diagram? Saya rasa ada. Tengok ping A. Ping A. Ada ya? Dalam zaraf zaman? Bawah sekali. Bawah sekali ya? Okey ya. Sebelah kanan ya? Kanan sekali. Baik.
kullama zara zaman, dan dia juga adalah apa, isim syarat. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan kena cari ayat syarat dan ayat jawab. Yalah, contoh dia, setiap kali saya sampai ke tempat ni, mesti dia ada kat situ. Jadi setiap kali saya sampai ke tempat ni, ayat tergantung, mesti dia ada kat situ, itu ayat pelengkap. Setiap kali aku balik kampung, setiap kali kami balik kampung, ayat tergantung, ayat pelengkap dia, kami mesti melalui, kami akan melalui jalan ini. Ha, itu ayat pelengkapnya. Baik. Okey. Sambungannya, kullama ulqiya fiha faujun. Kullama, setiap kali. Ulqiyah dah ada tadi. Apa makna ulqiyah? Telah dicampak. Siapa yang dicampak? Ya, setiap kali telah dicampakkan. Siapa yang dicampakkan? Mana orang kafir? Okey, ni fi'il apa ni? Ulqiyah? Fi'il madhi majhul. Kena cari apa? Naib fa'il. Nak cari naib fa'il sama macam cari fa'il. Mula-mula cari isim baris depan atau cari dhamir yang tersembunyi. Nak cari isim baris depan melibatkan dhamir huwa ataupun hiya. Cari dulu isim baris depan. Ada tak? Tengok betul-betul kiri, kanan, depan, belakang. Isim yang berbaris depan. Faujun, maka faujun ini adalah fa, naib fa'il. Fi haraf apa? Haraf jar. Ha ni dhamir. Kullama, setiap kali. Ulqiya, telah dicampakkan. Kullama, setiap kali. Ulqiya, telah dicampakkan. Fi ha ke, tak ada mereka lagi. Sebab ulqiyah ni dhamir dia huwa. Kalau ulku tadi mereka. Tadi ulku kan? Yang ni bukan ulku. Ini ulqiyah. Setiap kali telah dicampakkan fiha ke dalamnya. Ke dalam apa? Neraka. Faujun. Faujun ni saya tolong terjemahkan untuk tuan-tuan dan puan. Pernah dengar tak perkataan afwaj? Tak pernah. Saya bagi tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar perkataan ini, insya-Allah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, afwaj ini maknanya sekumpulan. Faujun ni ialah sekumpulan besar. Kan dalam ayat Al-Quran itu, wa ra'aitan nas, dalam surah Al-Nasr. Apabila telah datang kemenangan dan kemenangan, bantuan dan kemenangan, kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Islam secara berkumpulan ataupun berbondong-bondong. Maknanya faujun ini ialah satu kumpulan besar. Setiap kali telah dicampakkan ke dalamnya satu sekumpulan besar, letak dalam kurungan, daripada orang-orang kafir. Dalam tafsir, dalam ayat Al-Quran ni tak ada. Faujun maksudnya apa? Sekumpulan besar, kemudian dalam kurungan, daripada orang-orang kafir. Ayat ni lengkap ke tak? Belum. Ini ayat tergantung. Setiap kali telah dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar orang-orang kafir, ini adalah ayat syarat. Yang ni dah? Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kita cuba habiskan sampai sa'alahum khazanatuha.
Sa'alah, siapa tahu makna sa'alah? Soal, telah menyoal ataupun telah bertanya. Jangan terjemah dulu. Khazanah, siapa tahu khazanah? Khazanah. Cakap Melayu tu apa? Tapi khazanah kat sini bukan pembendaharaan neraka tu, bukan penjaga-penjaga. Malaikat-malaikat yang menjaga neraka lah. Ini pembantu-pembantu siapa ni? Pembantu siapa? Ya? Yeah? Pembantu Allah. Ya, yeah, betul lah. Tapi malaikat yang menjaga neraka siapa? Ya, dia adalah pembantu-pembantu malaikat Malik. Dan malaikat yang menjaga neraka ni, Allah bagi mereka ni pendengaran dan hati mereka ni belas kasihan, dan dia tak ada dah. Keras lah. Tak terkesan Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Khazanatuha. Sampai sini. Sa'ala telah bertanya. Telah menyoal lah. Telah bertanya, telah menyoal. Fa'il apa? Sa'ala. Ada Anita? Semuanya balik atas kan? Fa'il. Madhi. Bila jumpa fa'il, kena cari... Fa'il. Cari isim baris depan dulu. Dalam ayat ni ada tak isim baris depan? Ada? Tak ada. Khazanatu ni baris depan kan? Maka ini adalah fa'il. Kemudian hum ni nak jadi apa pula? Domir melekat tak? Melekat dengan apa ni? Domir melekat dengan fa'il akan jadi apa? Mangsa ya. Maf'ulun bih. Kemudian khazanah ni ada alif lam tak? Ada tanwin? Dia akan jadi apa? Mudaf. Ha? Mudafun ilai. Jadi kita terjemah macam mana? Telah bertanya kepada mereka oleh penjaga-penjaganya. Sa'ala telah bertanya hum kepada mereka, iaitu kepada orang-orang kafir tadi yang dicampak. Bukan orang kafir ni, sekumpulan manusia ni lah. Telah bertanya kepada mereka khazanatuha oleh penjaga-penjaganya. Nya tu apa? Jahannam. Khazanah tu penjaga-penjaga tu malaikat lah. Penjaga-penjaganya ni apa? Jahannam tadi. Sa'alahum telah bertanya kepada mereka khazanah tuha oleh penjaga-penjaganya. Inilah ayat pelengkapnya. Cuma belum habis ya. Ayat syarat dia. Faujun bukan fa'il. Faujun isim ke fa'il ke haraf? Faujun isim ke fa'il ke haraf? Tanwin Hum ni dhamir. Ha ni pun dhamir. Yang ni sa'alahum khazanatuha. Ini ayat dia belum habis lagi Alam ya'tikum nazir. Ayat pelengkapnya belum habis lagi. Alam ya'tikum nazir tu saya akan sambung minggu depan. Saya akan mula balik daripada sinilah nanti Minggu depan saya akan ulang secara pantas yang ni. Kemudian bakinya kita akan habiskan. Semula, sa'ala telah bertanya hum kepada mereka khazanatuha oleh penjaga-penjaganya. Nya tu apa? Dalam kurungan neraka. Letak kalau tak faham. Kalau faham, nya tu neraka, tak payah letaklah. Mana? Kepada tu tambahan. Ya. Tambahan saja. Kepada tu tambahan.
Kalau ikut terjemahan klasik, telah bertanya akan mereka oleh penjaga-penjaganya. Kalau terjemahan klasik. Kalau terjemahan terkini, kepada. Terjemahan untuk maf'ulun bih. Kepada itu terjemahan untuk maf'ulun bih. Oleh itu terjemahan untuk apa? Fa'il. Oleh itu terjemahan untuk apa? Fa'il. Kepada itu terjemahan untuk maf'ulun bih. Boleh? Boleh eh? Tercungap-cungap nampaknya. Nanti insyaAllah minggu depan saya akan ulang semula daripada sini eh. Ya? Ya? Yang ni? Kenapa dia naik fa'il? Sebab ulqiyah ni fa'il biasa ke fa'il majhul? Majhul ni kan tak disebut pelaku dia. Jadi kalau ada fa'il majhul, tak ada istilah fa'il tu tak ada. Yang ada hanyalah istilah apa? Naif fa'il. Ha, nanti saya ulaslah minggu depan. Naif fa'il ni saya akan ulas minggu depan secara ringkas insyaAllah. Wallahu'alam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma ij'alna min alladhina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرد إلينا عند حاجاتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.